Halo Saber, ketemu lagi sama aku Anissa Desaila. Dan sekarang kita melanjut lagi main Minecraft Survival Mode Season ke-5. Hooray! Dimana di episode kali ini kita seperti biasa akan menjelajahi dunia Survival Mode Season ke-5 ini. Jadi ya udah yuk, oh lupa, sebelum kita memulai episode kali ini, as always aku pengen bilang makasih banyak buat kalian yang udah selalu support aku dengan cara nonton video aku, komen dan juga like. Buat kalian yang baru di channel aku terus belum subscribe, silahkan subscribe terus nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video yang aku upload. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah join membership aku. Ya udah yuk, mendingan sekarang kita langsung let's go. Let's go. Aki-aki, Artichoke, sudah malam, pas banget pas kita mulai, udah ketemu malam, jadi kita akan bocan dulu. Di episode kali ini aku pengen ngeliatin ke kalian progres yang udah aku lakuin selama off-screen, guys. Makin banyak, luar biasa sekali, bukan? Dan pemandangan semakin indah. Aku tuh kepikiran kayaknya ya, pemandangan ini tuh kurang afdol kalau misalnya di sebelah sana kita nggak bikin rumah Desailand. Gak rumah juga sih, kayak pemandangan Desailand gitu. Kayaknya enchanted ya kan, Saber, karena ini serial perpaduan. So, kalian juga ada yang bilang, tolong mainkan Desailand lagi agar sebarkan Desailand semangat Jumat salam generasi kreatif, right? Yes, maybe nanti aku bakalan mainin Desailand again. Jadi aku punya surprise. Surprise-nya apa? Pertama adalah, tadaaa! Lihat pada akhirnya aku berhasil ngetem kucing ya. Kucing meong-meong, hello. Dan dia sumpah klonan Garfield banget guys sih, segendut itu ya Sabernya nih, lihat dia lucu banget, gembil banget. Oke, terus habis kayak gitu aku juga udah ekspansi di sebelah sini seperti yang kalian lihat. Tada! Semakin meluas ya Saber ya. Jadi sih rencananya ini tuh aku pengen jadiin ruangan ini tuh, mau ruangan ini gimana sih maksudnya? Ya tempat ini tuh untuk furnace gitu ya Saber ya, untuk smeltingin gitu, blacksmith area gitu ceritanya. Tapi dibikin aesthetic. Terus kemudian di sebelah sini aku pengen ada kayak ruang-ruang pribadi yang mana aku nggak tahu nanti mau jadi ruang apaan. Mungkin kalian boleh kasih ide mau jadiin ruang apa. Nah di sini aku pengen bikin dapur karena aku tuh suka banget masak di Minecraft. Jadi dapur aku harus super duper gede Saber, and you know why. Mana si Garfield? Garfield duduk. Kalau misalnya kita masuk ke sini guys, tada! Pas aku lagi you know bolak-balik ke sana ke sini ada dia, hello, masuk ke sini ya, masuk ke rumah lewat jalan depan. Terus aku biarin lah dia berkeliling-keliling di rumahku. Dipikir lagi ini kali ya house tour mungkin ya, dia kayak gimana terinspirasi sama rumah saya yang aesthetic. Dan tahu nggak sih pak, saya klik Totem of Undying guys, like it legit. Kita harus punya banget. Terus aku juga kemarin bikin ini buku Cooking for Blockhead 1, yang mana ini tuh dari buku kita smeltingin. Kayak segampang itu guys tuh. Bikin ini kayak gimana caranya, bagaimana. Nah, habis itu aku pengen bikin yang versi ininya. Ini yang no filternya. Terus pengen bikin yang versi keduanya juga. Dia butuh diamond sih Saber. And you know what? Kupikir ada apaan. Di luar juga aku sudah membuat perangkap, hello. Tahu gak sih kemarin ada aksiden gitu, insiden di mana di rumah saya ternyata ada naon Saber, ada creeper. Nah itu kayak sumpah kaget banget, lagi dekor-dekor ada banyak ya. Ini aku sengaja nge-trap dia karena dia ada apa? Berserker Fury 2, Great Plate of Eternity. Dan aku lagi ngumpulin emerald. Dan aku harus tahu, oh ini lamanya warnanya coklat ya. Hello. Wow. Ini bagus banget cuy, asli bagus banget. Dan kita juga butuh saddle. Ada sharpness, mending hell infusion. Aku harus mengetrap dirinya. Ini juga Anda kok banyak banget ya, hello. Oh enggak, ini mah yang kemarin. Kupikir dia yang mana. Hello, Anda mau kemana guys? Kita yang mana dulu nih? Kita butuh 45 emerald. Jadi kita berarti 45. Oh, kita yang di luar aja dulu deh Saber. Yang di trap mah gampang ya. Aku mau lihat dulu emerald aku ada berapa. Let's see. Salah hello. Oke. Pas. My diamond, mana my diamond?
Jangan bilang aku nggak punya diamond lah, kayak diamond, diamond. Kayak aku nggak ada diamond deh. What is that? Loh, 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 loh. Kenapa Anda ada di sini? Hello. Lah, aku nggak ngerti kenapa ada dia di sini. I don't understand. Kita bawa dia ke sini. Anda kenapa ada di sini? Saya nggak mengerti. Sumpah. Sini deh, keluar deh. Sini deh, sini, sini. Anda ke air aja, ke air. Lah, ada kucing terjebak di situ, guys. Ididididi, stop it, stop it, stop it. Biarkan dia mati terbakar, guys. Kok dia jadi zombie villager sih? Aku nggak sempat nolong karena... Oh well, sorry. Ada kucing terjebak di perahu aku, guys. What? Tinggal kita kasih ikan aja ya. Tapi aku ada ekstra lauk nggak sih? Kayaknya bukan tropical fish deh. Lebih kayak kekut kalau nggak salmon gitu kan. So, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan diamond banyak? Perasaan kemarin aku masih ada sisa diamond deh. Diamondnya aku pakai semua ya. Oh iya, sedih banget sumpah demi apa. Oke, kita kalau kayak gitu di episode kali ini, aku pengen ngajak kalian untuk mining, guys. Temenin saya mining Ria karena kita harus dapetin itu. Pokoknya aku mah yang berbau-bau dari wandering harus dapat aja, nggak mau tahu ya. Ah, mana pasti lama lagi, nanti dia keburu nggak ada lagi ya kan, guys. No. Skeleton ada di tempat mining saya. Luar biasa sekali. Dia nggak nyadar kalau ada aku dong. Anda bagaimana tidak menyadari kehadiran saya? Kalau misalnya satu tunneling ini nggak ada diamondnya, ya udah nggak apa-apa, nanti aku cari off screen aja. Kita kurung aja si bapak wandering traders yang tadi ya, sabar ya. Dan kita lanjutin perbaiki yang lain. Aku pengen coba bikin inventory pet ya. Kita mulai nyicil satu-satu. Takutnya saya ada aroma-aroma ini ya. Apa namanya, sabar? Tuh, suaranya udah sangat menglava sekali, guys. Nggak ada jam apa ya? Supaya tahu sekarang sudah jam berapa gitu. Di atas kita ada ular kali ya. Soalnya tuh kayak entity-nya tuh kayak ular gitu bentuknya. Guys, sudah waktunya tidur belum sih? Di backpack aku ada untuk tidur nggak? Nggak, Pak. Nggak ada ya. Dipikir backpack zaman dahulu kala. Wah, mana pickaxe aku sudah mau hancur lagi, guys. Oke, fix. Kita memang sudah disuruh pulang. Jadi kayaknya nanti kita in the next episode aja ya. Aduh, hello. Jadi kayaknya in the next episode aja kita nge-trade sama wandering trader sekalian sama yang kita kurung-kurung juga. Berasa kayak ini gak sih? Saya kayak penculik ya. Serem banget, sumpah. Eh, salah. Salah loh. Ini mana sih? Oh, kesini. Padahal saya sendiri yang buat tunneling ini ya, tempat untuk bermining-mining Ria, tapi saya sendiri yang lupa jalannya, selalu kayak gitu. Semoga sih ketika kita di atas udah malam ya. Berarti masalah kita adalah kenapa si Meng? Si Meng ngeyok-ngeyok deh. Kenapa kamu hilu? Oh, enggak deh, udah sore. Enggak deh, udah sore, maksudnya masih sore. Ya kurang lebih kayak gitu. Aku pengen smeltingin juga deh. Terus gold juga. Nah, ini ada item frame, sengaja aku taro. Terus aku mau taro yang ini di sini ya, guys ya. Nah, gitu biar rapi gitu loh. Nah, di sini udah aku taruh item frame untuk nanti koleksi-koleksi inventory pet saya. Kita ada extra iron rina nggak ada ya? Aku mau bikin extra pickaxe. Let's go. Kita bikin what is this called a pickaxe. Tada. Sekarang kita bocan dulu sebelum hari berganti menjadi malam. Semakin larut dan besok kita akan beraktivitas ya kan. Good morning, good morning, good morning everybody.
Pagi ini tujuan kita adalah nge-trap dulu si Bapak. Bapak wandering trader ya. Lah, Mas Golem jauh banget mainnya ke sini. Mas gitu ya, palem, palem. Kau perlu diperbaiki enggak ya? Mana sih yang wandering trader itu? Oh, dia ada di sini, masih di sini sih. Agak. Wah. Ih, diem, kek. Diem, 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 diem. Sumpah lah, susah banget tau nge-trap mereka. Maaf ya, bapak-bapak wandering trader. Abis gimana dong? Kalau nggak gini, nanti kalian kelayaban kemana-kemana. Udah perfect. Hello, bapak. Nama kulit untuk satu emerald. Dia adalah leather worker. Let's go. Kita akan pulang ke rumah. Aku ingin... kupai-kupai. Dia kabur deh. Kita lanjutin bikin yang sebelah sini kayak gini ya, sabar ya. Item frame aku di mana? My item frame di sini. My lantern, my lily. Lily dig pod. Terus aku mau taro hay bale deh. Kayaknya aku taro situ dulu ya sementara ya. Rumah saya nih gampang banget sih kedatangan makhluk. I'm sorry, Meong. Ih, sumpah lah, Meong. Sorry, Meong. Gak sengaja. Ini kamu mau ini gak? Mau ikan gak? Tuh, makan. Kayaknya ikannya harus yang udah mateng ya. Oh, ini nih. Healing, please. Tuh, makan. Dimakan ya? Dimakan gak sih? Dimakan. Apa ya, di rumah aku banyak banget zombie-zombina. Dari sini kayaknya, dari area sini sih feeling aku. Padahal udah aku terangin loh. Seterang ini coba tuh, banyak banget tuh. Tuh, 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 tuh. Kurang gitu, kurang terang apa bagaimana sih? Sebel banget soalnya. Seriusan. Nah, nanti koleksi inventory vet aku mau aku taruh di sini. Kayak gitu, terus ini di sini. Kita harus ambil peralatan untuk mendekor ya. Kita bikin yang sudut satunya. Emang sengaja nggak aku bikin. Aku pengen on screen. Jadi kalian bisa melihat ya. Sabar ya. Kita butuh barrel. And then... semua weh. Keluarkan. Terus kita butuh strip. Oak. And then birch plank. Dan oak log. Udah segini dulu. Nah, ini masalahnya ini dikemanain nih, saya bingung nih. Kita hancurin aja lah dulu ya. Kita akan buat ininya dulu di sini, terus kita replace sama strip oak. Nah, seperti itu. Hello. Yang sebelah sini juga. Nanti habis ini kita bikin inventory pad yang apa ya, sabar ya. Yang ada aja kali ya bahan-bahannya ya enggak sih? Nah, gitu. Terus kemudian ini kita gali, kedalemin lagi. Semoga sih nanti jangan ada makhluk-makhluk muncul lah dari rumah aku, mentang-mentang rumah aku di gua gitu ya kan. Tadi udah ada zombie villager lah, terus ada zombie aslinya lah. Terus ada kemarin ada creeper, sumpah lah. Something-something banget. Ih, asli. Harusnya di sini aku taruh crafting table ya. Ya udah gak apa-apa deh. Nanti kita taruh sini. Barrelnya cukup gak ya? Semoga sih cukup sih. Cukup guys. Yeay. Jadi setelah itu kita item frame-nya gak kurang deh. Pas. Yes. Oh no, aku salah. Yes, aku salah. Aku salah. Kelebihan. I'm sorry. Sorry. Hello. Nah, gitu. Baru di sini kita taruh item frame, terus atasnya kita taruh. Nah, kayak gitu. Sekarang kita akan buat ekstra. Now, what is this called? A furnace. Kita cuma butuh 3 dulu untuk sekarang. Karena cuma ada 3 slot doang ya, guys. 1 2 3. Oh, 4 ternyata. Saya salah menghitung, pemirsa. Mohon maaf sekali ya.
Aku tuh pengen bikin rumah gua aku tuh jadi kayak se-estetik mungkin. Jadi ya sudahlah, kita taruhin di sini, terus nanti di sini. Nah, di tengah situ kita taruh seperti biasa crafting table ya. Nanti tuh di sini di tengah-tengah tuh aku pengen taruh lampu-lampu gitu loh ceritanya. Dan di sini aku tuh pengennya ada kolam ikan gitu. Pokoknya gitulah, Saber. Oke, sekarang kita akan ganti dulu yang bagian sininya. Biar sekalian ya pemirsa ya. Nanti kan ini bisa, aduh tolong suara saya. Bisa dijadiin storage atau apapun itu gitu. Ya rumahnya multifungsi lah, asal inget aja di mana naro-naronya ya kan. Torch supaya banyak. Yang sebelah sini belum ya sampai nanti aja, soalnya kok rasanya kagok banget. Jadi biarin aja dulu itu kayak gitu. Dan sekarang kita akan buat naon Saberina. Itu si Palem ada di mana sih? Kayak kedengeran jelas. Aku takutnya dia masuk ke rumah nggak sih? Kayaknya enggak ya. Oke, kita akan lihat inventory pet. Yang pertama akan kita buat adalah yang bahannya gampang dong, dan kita juga belum bikin fairy like. Oh my gosh, nggak mungkin bless ya. Ocelot dari apa? Kita ada nih, oh, kayaknya cukup sudah. Ku katakan, kayak kita gak bisa deh Saber bikin inventory pet karena kita kekurangan diamond. Rata-rata semua resource-nya butuh diamond dong. Ah, oh, sedih banget sumpah. Gak ngerti lagi. Saya mau minta buku aja di sini. Aku butuh 2 buku karena kita mau bikin cooking block hat level 2. Ya kan? Ya kan? Oke, kita smeltingin dulu 2 buku ini. Nah, menurut kalian nih ya, saya butuh banget pendapat. Aku tuh pengen bikin farming yang untuk hewan-hewan laut, tapi menurut kalian bagusnya kayak gimana gitu? Secara rumah aku kan sangat gua sekali ya. Tuh lihat, gua banget tapi aku suka dan aku cinta. Meong, kamu jangan sebelah situ, Gera. Kamu jadi penunggu di sini. Nah, di sini. Nah, gitu. Apa sih itu? Tuh kan banyak banget suara-suara aneh, sumpah. Oh, nanti si Mel yang ada di perahu kita taruh di sini juga ya, guys ya. Ada suara-suara aneh. Beneran deh. Nah, ini bisa kita langsung apa sih dibikin jadi yang cooking for blockhead untuk yang no filter edition. Jadi ini tanpa filter ya, sabar. Kalau ini kan kayak cuman kayak gini doang basic. Kalau mau bikin stick kayak gini, terus mau bikin apa namanya kaldu kayak gini, kita butuh tropical fish sama butuh pot ya, kurang lebih kayak gitulah guys. Terus aku juga pengen bikin yang versi keduanya, cuman kan kita butuh apa namanya, butuh diamond ya 2. Jadi kita taruh sini aja dulu untuk PR. Ini nggak bisa saya taruh item frame apa ya, enak nggak bisa ditaruh item frame, sedih banget ya. Bisa ditaruh di item frame. Ya udah, aku nitip dulu di situ. Karena untuk koleksi buku. Oh, kita taruhnya sih harusnya di sini. Nice. Nah, kita taruh sini. Dan aku pengen lihat yang versi no filternya. Wow, banyak banget asli. Banyak banget. Oh my gosh. Tapi ini sumpah bantu banget sih, bantu banget asli. Wow, dan aku suka. Yes banget guys, kisah Saber. Akhirnya Saber, kayak sampai di sini dulu kita main Minecraft Survival Mode Season ke-5. Di mana di episode kali ini gak banyak banget yang bisa kita lakuin, tapi I'm happy karena bisa main Minecraft again. Jadi sekali lagi kalau kalian suka sama serial ini, pasti untuk like, share, dan komen. And telling your friends today. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam generasi kreatif, fan. Dadah.